pertama tangannya akan dimasukkan benda tajam alias bahasanya ditusuk. Kali ini dia berada di Neverland, dia di Parjo 2016. Salah satu karakter dari Neverland ini adalah Om Binggi yang mungkin kalian sudah tidak kenal. Mari yuk kita masuk ke dalam. Nah, di dalam Neverland kalian bisa menemukan motor-motor yaitu dinamai dengan Art of Chop. Di mana Art of Chop itu adalah salah satu dari Biker Stand Station. Selain itu, kalian juga bisa beli t-shirt beserta sepatu serta live band. Dan di sini juga mereka menyediakan makanan serta minuman. Nah, dan ini salah satu motor yang sudah dimodif. Gimana ya kalau cewek yang naik di atas ini? Kalian bisa lihat paduan warnanya antara hitam dan merah. Kontras bukan? Di Neverland ini, kalian tidak hanya menemukan untuk buat cowok doang, tapi ada juga buat cewek. Bisa pakai sepatu ini untuk naik motor. Keren banget ya. Untuk sepatu kesukaran ini, kalian bisa membeli dengan harga 4 juta. Worth it lah ya dengan bentuknya. Gini, yoi. Lebih dari 5 menit kita patut curiga ya. Motivasi bermotornya beda ya. Beda. Yang ada malah klub. Ya lu tahu lah sendiri. Di sana ada teman gua Kamal. Hey, mantap. Kamal selamat malam. Metallica, Kamal. Yoi, Metallica. Kemarin di sini merapat-merapat. Yang ke sini lagi lapar nih kan. Lagi pengen martabak ataupun bakso, bisa merapat ke bakso Gingging ataupun martabak Rockstar. Martabak yeah. Rockstar, mantap. Jadi kalau lu makan martabak itu langsung bisa yeah. Nyanyiin lagu-lagunya Led Zeppelin. Nah, GNR ya. Yoi, Motorhead juga termasuk. Bisa, bisa. Kalau kita dekat. Yoi. Bisa. Kagak ada gitu, tapi seru. Tapi seru. Bukan main, emang seru. Dari lihat panggungnya aja udah keren. Apalagi musik-musiknya bro. Apalagi makanannya bisa dicicipin langsung aja ke bakso Gingging ataupun martabak Rockstar. Yeah. Ini biar dramatis sengaja kita panggil hujannya ya. Bener. Jadi biar apa ya? Biar meresapi. Biar istilahnya pawangnya kerja. Pawang. Ada yang ditahan. Come on.
boleh pulang. Makan boleh, minum boleh, jual diri juga boleh. Oke, semuanya yang ada di Parjo, perhatian semuanya. Kalau nggak perhatian, kalian berdosa. Jadi, ini ada atraksi menarik, menegangkan, dan sedikit menciutkan hati Anda. Saya sarankan bagi Anda yang mempunyai penyakit jantung, pusing-pusing, sakit perut, langsung ke dokter. Karena banyak sekarang yang mati mendadak. Oke, acara kali ini di Neverland adalah namanya body suspension. Artinya apa? Artinya bodinya naik turun. Hey man. Otjit sedang siap-siap. Kita lihat pertama tangannya akan dimasukkan benda tajam alias bahasanya ditusuk. Sampai tembus. Mungkin Otjit bisa ke belakang lagi, Cit, biar penonton yang di depan bisa masuk lagi. Di badan, kemudian Otjit ini akan menarik motor 250 kg ditambah berat bingki 25 kilo. Adalah jarum yang pertama ditusuk di tangan sebelah kanan. Serempet langsung masuk. Tepuk tangan. Otjit sakit, kata bilang sakit. Oke. Siap-siap ditarik. Dari tangan sebelah kiri. Baik para pengunjung Parjo 2016 di Neverland, akan ada sebuah pertunjukan menarik. Namanya adalah body suspension, di mana Otjit badannya akan ditusuk dengan piercing. Dan yang kedua sudah masuk ke tangan sebelah kiri. Coba Om Bingki lagi didorong. Serius itu pakai kulit didorongnya.
Terima kasih. Terima kasih. 2016. Thank you banget. Support selalu.